Hai foodies, welcome back to my kitchen bersama saya Yuda Bustara. Kali ini saya akan membuat keripik yang menjadi favorit banyak orang, rempeyek. So let's get cooking. Gampang banget bahannya, semua tinggal dimasukin lalu digoreng. Yang pertama, ada ketumbar yang udah disangrai. Untuk rasanya, ada bawang putih. Dan nextnya ada kemiri, udah saya goreng juga atau nggak disangrai pun boleh. Dimasukkan. Yang terakhir ada kencur. Lalu untuk cairannya, sini saya punya santan. Boleh yang kental atau nggak boleh yang cair. Kita masukkan semua santannya. Lalu diproses atau nggak di blender sampai semua bahannya halus. Nah kalau udah halus, kita masukin telur dan sisa bahannya. Tepung beras. Tepung kanji. Langsung aja kita proses lagi sampai semuanya tercampur rata. Oke, sudah halus. Tapi saya lupa masukin garam. Jadi saya masukin garam sedikit. Di blend sebentar. Sip. Nah, sekarang tinggal kita masukin yang spesial dari rempeyek. Ada daun jeruk, boleh pakai jeruk purut, dan juga ada kacang tanah. Jangan di blender, kalau yang itu kita masukkan ke dalam mangkuk. Lalu kita campur semuanya. Nah sekarang bisa langsung kita goreng. Nah trik menggoreng rempeyek adalah kita ambil, lalu kita tuangkan ke pinggir loyangnya. Nah dengan cara seperti ini nanti peyeknya thin and crispy. Nah kalau udah matang dia otomatis akan jatuh sendiri. Rempeyeknya udah jadi. Untuk resep lengkapnya bisa dicek di www.kokiku.tv. Jangan lupa di like, subscribe, dan crunchy. Mari makan rempeyek. Crispy banget.